Oke ya. Jadi nggak bisa jaga jarak nanti panggil Polda. Baik. Baik rekan-rekan semuanya, sudah siap ya? Baik, sudah siap? Oke. Okay. Mintakan mereka pakai masker. Oh iya, tip. Mintakan teman-teman itu pakai masker. Oh iya. Oke, okay, siap. Baik rekan-rekan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai konferensi pers ini, yang pertama kami mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan tentu protokol kesehatan dipatuhi ya, sedikit tidak terlalu rapat dan masker tentu harus selalu dipakai. Ada masker baru lagi. Yang kedua, kami mohon maaf teman-teman telah lama menunggu. Ya, oke, oke. Sebentar. Cek. Belum ya? Cek. Oke. Okay. Yang di sini sudah bunyi? Belum ya? Oh, belum. Ya masih belum ya, cek belum mas, speaker mana mas? Ke sana aja kan. Iya. Thank you.
di mana? Sebenarnya di situ. Di situ. Oke. Cek. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nawawi dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa nanti setelah beberapa poin dibacakan oleh pimpinan terkait dengan perkembangan kegiatan dimaksud, ada satu sesi untuk tanya jawab untuk 3 orang penanya. Jadi cukup 3 orang penanya. Nanti silakan bertanya terkait dengan kegiatan ini. Yang kedua, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, setelah poin dibacakan nanti kami akan tunjukkan barang bukti dan setelahnya baru tanya jawab. Setelahnya kemudian tahanan nanti akan kembali terlebih dahulu ke lantai 2 untuk meneruskan proses administrasi penyidikan. Jadi setelah itu nanti teman-teman bisa menunggu di lobi depan ketika nanti para tahanan akan dibawa ke rutan. Baik, kami persilahkan Pak Nawawi untuk membacakan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami persilahkan Pak. Selamat malam rekan-rekan. Mohon maaf untuk sangat terlambatnya konversi laksanakan. Kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian dua, IRW selaku istri dari EP, tiga, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, empat, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, kelima, YD selaku ajudan Menteri KKP, keenam, YN selaku protokoler KKP, tujuh, DES selaku humas KKP, delapan, SMT selaku Dirjen Budidaya KKP, sembilan, SJD selaku Direktur PT DP3, sepuluh, SWD selaku pengurus PT ACK, 11 DP pengendali PT PLI,
12 DD selaku pengendali PT ACK, 13 NT selaku istri dari SWD, 14 CM selaku staf menteri KKP, 15 AF selaku staf istri menteri KKP, 16 SA selaku staf menteri KKP, 17 MY selaku staf PT Gardatama Security. Kronologis penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi di antaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta, masing-masing EP, IRW, SAM, ZN, YD, YN, DES, SMT, di rumah masing-masing pihak, SJD, SWD, DP, DD, NT, CM, AM, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas Cooper Tumi, dan tas Cooper LV. Konstruksi perkara diduga terjadi pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53 garing Kepmen garis datar KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AF dengan APS dan SWD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya, PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nominal dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah.
Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABD ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EB, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EB dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV baju Old Navy. Di samping itu, pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCD melalui SAF dan AM. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AF. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima, EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM. Sebagai pemberi, SJT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Penahanan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka UP, SAF, SPD, AF, dan SCD. Untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau grup. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali, silakan. Terima kasih Pak Nawawi telah membacakan beberapa poin terkait dengan mengenai maksud. Berikutnya akan kami sumbangkan para peneliti dari kegiatan anak pandemi. Kami persilakan untuk memperlihatkan sejumlah barang bukti. Ini aja. Ada depan.
Ini yang penting. Bareng-bareng dong, Pak. Jadi barang sendiri selain yang diperlihatkan di sini juga ada beberapa server. Jadi kami perlihatkan foto dari barang bukti waktu. Itu ya. Oke, cukup ya. Gitu, Pak. Angkat batas, Pak. Oke ya, sudah ya? Oke. Terima kasih, Mas. Jangan sampai hilang. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik, berikutnya kami persilahkan untuk pertanyaan yang terkait dengan malam ini. Satu, tiga orang tanya ya. Tengah nomor dua. Oke. Okay. Selasa tiga. Sebutkan nama dan dari mana. Silakan, Mas. Iya, Mas. Saya tidak dari Papua. Oke, Mas. Mas dari Sulawesi Utara. Ini kan salahnya ada yang walaupun terkaitkan atau sembunyikan di satu negara yang berkaitan dengan profesi. Apakah mereka juga Thank you.
Pertama, ini kan sudah untuk pesan KIP ada kedekatan dengan pejabat pemerintah. Nah, misalnya tadi PS ya. Mana aja yang bertanya tadi? Ya, misalnya dengan PS.
Bagaimana kemudian kaitan dengan ini, apakah dengan Pak Prabowo, Pak PS kan ini kan masih Gerindra, tidak ada hubungannya. Baik, mungkin dengan pertanyaan pertama juga ada sedikit keterkaitan juga dengan pertanyaan dari rekan yang kedua mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat menggelar konvensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara pimpinan dan satgas seluruhan kedeputian penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian 2 alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya. Untuk penanya pertama, kami belum melihat adanya keterkaitan dengan apa yang Anda maksudkan. Ya, kaitannya dengan PS atau siapa yang Anda sebutkan tadi. Kemudian yang soal 40 perusahaan dengan jumlah uang 9,8 miliar. Dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan sehari ini, kita belum bisa menyimpulkan apakah 9,8 miliar itu memang full dari 40 perusahaan yang ada ini atau hanya dari beberapa perusahaan saja. Hal yang berkaitan dengan apakah ini OTT atau seperti apa, ingin kami sampaikan bahwa kami tadi menyebut bahwa ada transaksi yang terjadi di luar Indonesia. Kami masih memperhitungkan dengan pemaknaan sesaat itu, artinya peristiwa itu tidak terputus. Ketika kami menerima informasi adanya transaksi tersebut, kemudian kami tidak mungkinlah bagi kami terlalu sulit, kemudian itu harus disikapi dengan mendatangi tempat yang di luar di Indonesia itu. Yang paling tepat adalah menunggu. Terpenting bahwa perbuatan itu masih satu rangkaian perbuatan. Hitungan sesaat tidak terbatasi oleh waktu. Tetapi kegiatan yang kami lakukan itu adalah satu bentuk tindakan yang tidak terputus. Kami masih menganggap bahwa ini bagian daripada operasi penangkapan pelaku. Hal lain barangkali akan ditambahkan oleh Pak Adi Beringgala. Terkait dengan apakah ini kegiatan sudah lama, apakah kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama itu Pak yang ingin jawab dari pertanyaan yang sambil yang lain sembilan. Satu lagi Pak terkait dengan yang tadi dilepas AMN yang pada saat hari ini penanggal. Terima kasih. Memang kalau dilihat dari surat edaran ini, kami mulai di bulan Agustus. Tentunya bulan Agustus ini bukan waktu yang singkat, kita memperbaiki, kemudian kita juga mengumpulkan informasi-informasi, baik dari segala macam dengan teknologi maupun perbankan. Ini semuanya kita olah, kita ramu, sehingga kita bisa membuat sebuah konten kejadian. Makanya ketika susah-susah yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan,
kita tahu bahwa ini nyampe pada sasaran baik. Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan oleh Mbak Nawar sebagai suatu yang berkelanjutan terus-menerus, akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka. Kenapa kemudian ada beberapa orang yang dilepaskan kembali? Karena dari perbagai kami tidak masuk, ya, jauh dari angket gambar tadi. Gambarnya sudah jelas, orang-orangnya sudah jelas, hanya tinggal pembuktian secara legalitas yang tidak ada pemeriksaan. Jadi alat-alat yang kami miliki sudah cukup banyak, baik bukti elektronik maupun yang sifatnya bukti fisik. Bukti fisik tadi sudah diperlihatkan beberapa hasil dan beberapa alat tadi ada satu buah yang sangat vital adalah ATM. Mungkin ini maksud. Poin terima kasih acara tadi yang dari rekan diri Tuhan. Baik, apakah ada juga kehadiran di partai dan penyelenggaraan dan termasuk juga apakah akan memanggil pihak-pihak lain yang masih berkaitan dengan terkait masalah ini dan ini bisa perlu waktu untuk pendalaman karena yang kita tanggalkan dalam malam ini baru satu kejadian itu masuk dulu karena ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan kita nanti akan kita list berapa sebenarnya yang mendapatkan kredit dari proses ini dan flow atau alirannya sudah jelas tinggal kita akan mendalam lagi kami akan berkenan dengan BPATK sampai jauh mana alirannya ya kalau memang ada sampai ke situ tentunya kita akan berkenan. Terima kasih. Pihak-pihak lain Pak yang juga ada pertimbangannya apakah juga akan memanggil nanti dari tadi hasil kemudian Pak Luhut tidak disebutkan dan ditanyakan apakah juga nanti ada yang akan dipanggil dalam proses penyidikan perkara ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Luhut itu mau dipanggil makanya khusus dokter pemanggilan terhadap pihak terkait ini nanti akan dilakukan dari materi yang kita miliki. Siapapun nanti yang terkait, ya, akan kita panggil. Karena memang masih banyak pihak kita, baik mungkin dari internal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun pihak-pihak lain, karena yang terlibat dalam perangkat ini. Baik, terima kasih. Saya tadi menanti ada kesempatan. Oke, kami beri kesempatan satu sesi lagi ya untuk orang bertanya. Karena saya kami tahu bahwa orang bertanya lebih lama. Mereka itu kesempatan satu sesi. Ada lagi yang di tengah? Ada ya? Yang terakhir ya, sesi sesi. Oke. Sorry, kalau kita bisa ya. Saya ingin mengucapkan kepada Mas Kapri mengenai AMM. Kenapa? Tadi ada skenario yang disisakan juga. Apakah itu juga ada dalam milik apa dalam SK itu AMM? Apa kaitannya dengan kasus ini? Baik. Terakhir ya, Mas Haji. Skenario doang. Apakah ada terkaitannya, Pak? Yang AMN tadi bisa juga. AMN, ya. Dan tadi sepeda termasuk sepeda itu apakah masih ada kaitan dengan AMN? Oh iya, sepeda itu sebenarnya AMN. Enggak. Apakah ada kaitan dengan AMN? Kan begitu. Kan begitu, kalau sudah kamu katakan ini bila sepeda dengan, nanti sudah disesuaikan. Ini juga oke, apakah benar kan gitu ya? Iya. Terkait dengan diri kasus ini apa aku yang bisa? Dan ketiga, detailnya setelah akhirnya mau berapa dari sini di bulan Singapura? Berapa? Di bulan Singapura. Jadi juga diterima? Amin juga. Oke. Baik, Pak. Silahkan. Berjaya, Pak. Dari pemeriksaan sementara, belum terjadi dalam situ. Yang ini besok bisa teman-teman yang mungkin masih capek bagaimana nanti kalian mengingat kembali dari hasil-hasil transaksi yang terjadi. Tentunya akan dibantu oleh yang dari sisi perbankan.
tindakan ditawar pada saat transaksi. Nah, kalau kita lihat dari transaksinya memang satu aset yang kita lihat. Dan itu akan kami mengambil juga nanti dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau secara mengarah ke sana, dari profil awal memang tidak ada di sini. Profil awal juga sudah jelas gambarnya, lagu-lagunya, alirannya bagaimana, itu sudah tergambar. Ya, mungkin itu. Oke, lagi sih. Oke, Pak. Jadi jelas. Oke, sama akhirnya. Untuk sepeda, merek sepeda dan harganya. Oh, tadi merek sepeda apa dan harganya? Oke. Belum tanya. Merek sepeda atau harganya? Jawabannya belum terjelaskan. Iya. Atau tuh ini begini, boleh dijelaskan. Terkait dengan barang bukti ini, kan belum nanya kan dikonfirmasi ya. Ini kan masih naik untuk penyelidikan. Oleh karena itu, nanti akan dikonfirmasi pada para saksi. Dan tersangka terkait dengan harga dari sepeda tersebut. Tapi apa yang kemudian kami nanti akan dapat kita terkait dengan kejadian itu adalah dengan dia. Bahwa nanti perkembangan seperti apa nanti di hasil penyidikan nanti akan terkait dengan oke ya, kita siap. Ya, tutup sedikit. Lagi-lagi kami menyampaikan bahwa dari 7 orang yang ditetapkan tersangka, ada 2 tadi yang masih belum ditahan karena kami belum menemukan yang bersangkutan, yaitu AM dan APM. Sekali lagi kami menghimbau kepada 2 orang yang telah ditetapkan tersangka ini untuk bersegera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi bagi rekan-rekan semua wartawan yang begitu luar biasa sampai menunggu konvers tengah malam kita ini. Sekali lagi terima kasih, dikurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.